Aduh, sayang Aa. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Ras Lovers, Raffi Ahmad dikenal sebagai sosok penyayang keluarga yang udah menjadi tulang punggung semenjak ia berusia belasan tahun. Meskipun begitu, ia bukanlah tipe kalau orang yang secara terang-terangan memperlihatkan rasa sayangnya, terutama ke Syahnaz yang selalu jadi korban keusilan Raffi. Berbeda dengan Raffi dan Syahnaz, Rafathar justru jadi sosok penyayang ke adik-adiknya. Kayak kemarin nih, saat Zain dan Zunaira main ke Andara, Rafathar dengan manisnya menerima suapan dari adik sepupunya tersebut. Aduh, sayang Aa. Ya mama nak. Itu bukan sayang nak. Iya. Udah. Apa sih itu nih? Apa cipung? Dan mama apa itu? Aa suapin coba. Aduh. Nih suapin Aa. Isinya tuh coklat. Mama. Oh iya coklat nih. Tuh dedenya mau minta boleh enggak? Udah boleh belum, A? Kayaknya saya udah boleh belum? Oh belum. Gak cuma itu, beberapa waktu lalu juga terlihat Rafathar ngajakin Zain main bareng. Dan dengan sabar dan lembutnya, Rafathar ngajakin Zain cara bermain yang baik. Jadi gak heran kenapa si kembar Zain dan Zunaira betah banget main di Andara. Karena ada si Aa yang ganteng dan penyayang, juga Rayanza yang super gemes. Makanya kalau udah waktunya pulang balas, meski keluarin 1000 jurus andalan ngebujuk si kembar. Kok dicubitin? Disayang dong, kok dicubit? Aduh kasihan, maaf. Nea pulang yuk. Kenapa? Iya. Kenapa iya? Oh, tinggalin kalau tinggalin ya, dadah. Enggak mau. Mbak Nih, Mbak La. Dedenya mau peluk, Nei. Mau digigit. Gemes ya, mau digigit ya. Adik jangan gigit-gigit. Gemes adeknya, maaf ya.